Ya, sementara itu, usai pertemuan dengan FIFA, Presiden Jokowi menyatakan akan membentuk tim khusus melibatkan pemerintah dan FIFA. Tim ini akan mencari solusi permasalahan sepak bola Indonesia. Dan berikut pernyataan Presiden Joko Widodo. Tadi saya hanya menyampaikan kepada FIFA maupun delegasi FIFA nanti bahwa kita ingin segera mendapatkan solusi dan akan kita bentuk tim pos untuk nanti bisa berkomunikasi terus-menerus dengan FIFA sehingga ketemu solusinya, yaitu aja bisa sampai.